memang pemerintah sudah menentukan untuk DKI masuk dari level 1, tapi untuk pergerakan penumpang yang ada di terminal, khususnya di terminal penumpang ini, belum menunjukkan kenaikan yang signifikan, ya, karena memang masih ada persyaratan yang dipersyaratkan untuk melakukan perjalanan darat, ya. Jadi otomatis kita ada pengetatan di situ. Jadi untuk keberangkatan itu, kami yang kami laporkan setiap hari itu tidak sampai 50 orang untuk keberangkatan dari penumpang. Tapi untuk kedatangannya memang cukup banyak, ya. Ada sekitar 200-300 adalah setiap hari. Lalu antisipasinya seperti apa, Pak, untuk tidak adanya penyebaran COVID? Ya, jadi memang kalau penyebaran untuk antisipasi penyebaran COVID, kami tetap melaksanakan protokol kesehatan ketat ya di sini, ya. Di pintu masuk kami menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, demikian juga kedatangan kami menggunakan aplikasi Lindungi, tunjukkan masuk ke dalam keberangkatan juga kami pakai aplikasi Lindungi. Kemudian tiap-tiap gate juga kami sediakan untuk cuci tangan dan juga ada hand sanitizer yang kita ada tiap-tiap di beberapa titik.